kejuaraan bulu tangkis dari Aspek Open 2019. Turnamen Daihatsu Aztec Open 2019 ini merupakan yang keempat kalinya berturut-turut diadakan di Kota Makassar, di mana untuk pertama kalinya kami adakan dari tahun 2016. Secara grade di tahun 2019 ini, turnamen Daihatsu Aztec Open meningkat grade ke Sirnas B. Meningkatnya grade ke Sirnas B karena tingginya animo masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis, dan harapan kami selaku dari Daihatsu untuk kedepannya kami dapat lebih berkontribusi lagi terhadap perkembangan olahraga bulu tangkis terutama di daerah Makassar dan Sulawesi Selatan. Kami berharap dengan kejuaraan ini akan terus dilaksanakan oleh Daihatsu agar atlet-atlet muda kita mempunyai tempat untuk berkompetisi. Harapannya Daihatsu ini juga bisa membuat event-event lagi di tahun-tahun berikutnya lagi. Ini Daihatsu bagus ya, sudah berapa tahun ini konsisten untuk ke daerah-daerah, khususnya ke Makassar. Harapan saya bisa banggain kedua orang tua, banggain klub, bisa bawa nama Indonesia di kancah dunia. Bangga juara satu, ya semoga aja mental kita kedepannya lebih baik lagi.